Hukum minum air ketum. Tunggu dah orang tanya tapi orang tak tanya. Hang tak minum. Baik. Hukum daun ketum ini tidak najis. Dia sama macam ganja, sama macam hasis, sama macam opium, macam heroin. Dia bukan najis. Neh, batu kali Tok Imam dia rokok, jatuh ganja 3 kilo dari kocek dia. Tak payah muparakah sebab solat dia sah, sebab ganja ni tumbuhan. Begitu juga dengan ketum, dia tumbuhan. Baik, kita gunakan apa hukumnya. Setiap apa yang kita buat tak boleh lari daripada 5 hukum syarak taklifi. Kadang-kadang harus, kadang-kadang sunat, kadang-kadang wajib, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Baik, ada tak hukumnya disebut daun ketum dalam Quran? Tak ada. Ada sebut dalam hadis? Tak ada. Tapi kalau ilat dia ada sebut? Ada. Nabi kata kullu muskirin khamrun. Setiap air yang kita minum untuk mendapatkan khayalnya, maka sama macam minum arak. Maka kullu khamrin haram, hukumnya haram. Siapa yang minum air ketum kerana dinasihatkan oleh doktor dapat mengubati penyakit perutnya, maka hukumnya harus. Siapa yang minum air ketum untuk mendapatkan seronok khayalnya, maka dia telah sama hukumnya dengan minum arak. Siapa kata? Nabi kata kullu muskirin khamrun. Setiap air yang mendatangkan khayal, maka sama dengan minum arak. Maka siapa yang melakukan dosa tersebut, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma, 40 hari tidak akan diterima sembahyangnya. Bukan ketum, tapi air yang mengkhayalkan. Dia itulah khamar. Bahasa apa dia panggil khamar? Khamar ni bahasa Arab. Bahasa Melayu mana? Tudung ataupun tutup. Siapa yang minum rasa tertutup, rasa tertudung daripada gambaran yang sebenar. Seronok nengung bahan air ketum. Kalau dia bawa lori tak lengah dah, beres bawah. Pasang lagu sikit, dung dekedak dekedung dekedak, beres lalu. Tak. Jadi hok cak hok kaya-kaya tu di Kuala Lumpur tu, whisky, brandy, bakedi, jenis tau. Nak minum beer. Kita hok cak ayang kampung ni, cak ganja, cak heroin, pe kuda, pe babi, air ketum, obat batuk, minyak tina. Dorok bahanggang cak senapang. Nah, ini semua ni muskil, mengkhayalkan. Maka Nabi kata adalah sama dengan minum arak. Setuju apun tidak, itu adalah pandangan ulama-ulama dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab hadis.